mau tahu ya guys, ini paling anak paling bandel tapi cewek guys. Bangnya tetap ya, tetap di salah ngomong. Enggak. Coba pelat lagi, kabar masih lama. Enggak kelihatan lagi. Nah, kelihatan sih dam. Oh, masih nyala. Masih, tenang aja. Oh, singgalannya. Berapa lama? 9 menit. Udah lewat 3 jam. Enggak sampai. Nah, ini apa namanya? Saya sangat senang apa gembira bisa. Yang penting teman-teman kalian walaupun sudah ini 6 tahun berarti ya. Iya. Lulus dari SD 6 tahun kelas 1 SMP sampai kelas 3 lalu sampai kelas 12 berarti 6 tahun. Walaupun sudah 6 tahun silaturahmi masih ada. Alhamdulillah. Iya, walaupun susahnya diajak terus. Oh iya, saya lihat grupnya. Ayo di mana? Di mana? Di mana? Di mana? Langsung hilang semuanya. Tapi memang kalau perkumpulan seperti itu iya enggak sih? Lebih baik tidak direncanakan. Lebih baik dadakan. Mendingan dadakan. Kalau direncanakan pasti batal. Ada aja. Tapi emang itu kuda qadarullah. Kuda takdirnya kayak seperti ini sekarang. Saya enggak ngajar, sekarang ngajar kelas 1 kelas 2. Pasti bayar 4 kelas 5. Saya ngajar kelas 1 dan kelas 2. Guru agama emang ada 2. Ada 3 sekarang. Kan dulu kan mau school saya doang. Setelah pas saya pensiun, megang tuh 6 kelas. Lalu digabung sama 010, 08, dua agama, Bu Linda sama Bu Mar'ah. Mereka punya dua guru, digabung lah jadi 3 guru otomatis. Nah, otomatis megang dua kelas 2 kelas, 1-2, 3-4, 5-6. Saya megang 1-2 buat tahun ini. Rasanya itu bahagia sekali selalu. Jadi kayak makin loyo, makin lemah gemulai gitu. Alay kalau bahasa sekarang. Coba ngajarnya Irba, bunuh diri saya. Tapi pengalaman ngajarnya gedegin juga. Emang. Wah. Tapi enggak bisa enggak sampai dibayangkan dia mondok sampai 6 tahun. Lanjutnya ke UIN lagi. Iya, ke UIN lagi. Ini langsung ke intinya nih. Ini luar biasa nih. Ini kalau mau tahu ini anak ngapain dong? Ini anak paling bandel kalau kalian mau tahu ya guys. Ini paling ini anak paling bandel tapi cewek guys. Enggak pakai kerudung lagi kemarin. Enggak pakai. Dari 1 sampai 5 enggak. Dari 5 sampai 6 enggak pakai. Oh, pakai kerudung. Oh, jangan saya pakai kerudung ya. Tapi ini rata-rata pakai kerudung semua. Iya, saya juga pakai kerudung dulu. Enggak dong. Beberapa doang. Tapi kayaknya angkatan terakhir pas itu pakai kerudung semua ya? Enggak, rata-rata pakai kerudung ya? Iya, siapa yang pakai? Ini yang enggak saya bayangkan. Lina sama Seren enggak pakai. Karena Lina sama Seren enggak pakai, Pak. Biarkan saja. Tapi ini oke, ini intinya yang saya pengen bicarakan bagaimana anak-anak sepuluh tuh luar biasa. Masya Allah. Sampai yang saya bawa ini semuanya. Sinta, bagaimana kamu kemana? Kuliah. Kuliah juga? Iya, aku kuliah. Oh iya, alhamdulillah itu kan benar. Jadi lulusan 10 yang sekarang di setelah SMA ini mondok 6 tahun guys. Enggak dibayangkan 6 tahun tuh bertahan gitu. Iya, itu enggak sih kebayang enggak sih? Enggak kebayang. Kebayang. Sampai ketika menjelaskan irobnya menyerah. Paling enggak bisa kalau saya. Jangan. Kuat hadis. Emang jangan boleh seilmu hadis itu ya? Jangan dong, ya Allah. Nah, kasih tau. Ini mondok juga nih. Nah. Oh, dia 6 tahun juga nih. Tapi kalau Alfa juga pondok. Enggak. Kita kenalan dulu. Ini namanya Irba. Dipanggilnya kalau temen namanya kayak Irba juga. Bondol. Bondol. Sepuluh lain ya Tia. Ini bondol. Jauh banget ya. Kayaknya enggak pernah denger bondol namanya. Pernah. Mie benyek bondol. Itu ciri khasnya Irba. Oh, bondol. Itu baru gerapa. Mie benyek palai bondol. Jangan-jangan ada bocah kriwel-kriwel. Oh, kagak. Nih. Saya Zulfikar. Zulfikar. Anak baik-baik dari SD. Dipanggilnya bencong Arab, Pak. Iya. Sumpah, masih ingat betul. Eh, jangan. Sumpah, gue mancung nih. Bener, Pak. Dia dipanggilnya bencong Arab. Tapi dia lawyer, mau pecah. Enggak, merusak fasilitas sekolah, kelas 4. Saya diam. Sekarang apa ya? Kelas 4. Jatuhin pintu. Yang kita pada main bekel di samping tangga. Kamu masih main bekel ya? Iya, itu samping tangga. Sekarang juga main bekel, guys. Main bekel, main poker. Main bekel, main poker.
Saya main poker sendirian. Terus apa anggar itu? Ada yang kupe kartu. Yeah, yeah, oh. Astagfirullah. Sendiri saya pakai judi deh. Bocah pertama kata Irma kan. Jadi saya main. Tapi sekarang enggak ya? Oh, udah pondok guys, pondok. Iya, ngapalnya kita, ngapalnya kita kuning. Ya Allah, ya Allah. Nah, sorupnya gitu. Oh, enggak sorup. Bukan, Pak. Di luar nalar ya, guys. Enggak sih, cuma settingan, guys. Di luar kepala ya, di luar kepala ini. Di luar kepala ya. Jutikar ya, bapak yang ngajutikar yang ngajakin merenang kagak jadi-jadi. Iya, jadi. Ngajakin apa? Berenang. Berenang kagak jadi-jadi. Sin, Sinta, Sinta Nurjana. Sinta Nurjana. Sinta Nurjana. Sinta Nurjana. Sinta Nurjana. Sinta Nurjana. Dulu kelas 6 memang pandangannya ke Sinta mulu. Asik. Kalau ke Sinta, ke Sinta. Nah, dia bilang suka sama saya berarti pedo dong kalau suka sama saya. Eh, bukan pedo guys, itu namanya udah memperasaan seorang ayah kepada anaknya atau guru pada saya. Ayah. Dulu dia suaranya gede guys, sekarang kecil. Nggak itu alih biasa guys. Dia dulu nggak wibu guys, sekarang wibu. Oh wibu. Nggak wibu. Tapi kayaknya wibu itu muncul ketika udah wibu SD. Iya. Pas SD masih cepu semua. Iya. Cepu ya. Cepu. Bukan cepu. 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 ST gitu ya. ST kan sering manggil. Bapak sering manggilnya ST. Tapi karena saya gitu, ST gitu. Tapi kalau tadi kayak dulu sih. Tuh kan. Caranya nih. Aku Naila. Naila namanya? Iya. Opa kan ya? Apa? Opa. Nama gue. Yang katanya lagi tuh ulang tahun saya aja gitu siapa ya? Iya. Aku Nail Alfa Mayang sama Sisi. Sama Sisi ya. Yang ulang tahun, Jis ulang tahun traktir. Ketemu anak kos itu. Siapa yang ngomporin ya? Yang ngomporin kamu kan? Apa sih, Pak? Yang ngomporin traktir. Iya. Aku sama Sisi, Pak. Dia udah kesana, gede ketemu ibu guru. Iya. Kan enggak tahu kan? Ya saya baru masuk grup. Iya, enggak tahu kan syukur nih kagak tahu. Ya. Itu masih SD. Baru SD itu baru masuk. Lu ulang tahunnya saya deketan bulan Mei kalau enggak salah. Iya. Iya. Sama teman saya. Iya, Mei Irba juga Irba. Kakak dua-dua. Iya, dua-dua. Irba 23. Sama sama ya? Sama dua-dua ya. Madi sama Adi. Iya, benar. Bertigaan kita ya. Iya, benar-benar. Oh, terus saya terus pas lagi itu juga foto tuh kasih tahu tuh ulang tahun. Cubit lo. Nah, Alfa. Alfa ini ST. Oh, itu saya. Dua dong. ST. Saya Etika ini orang paling alim di nol. Enggak. Iya kan banget alim. Jujur aja paling alim. Agama masuk, acuannya dia. Udah kelar. Udah Pak aman gitu. Udah bisa. Udah Pak aman aja, tenang aja. Dan pokoknya kalau udah dia aman, berarti aman guys, tenang aja gitu. Nah, oke. Okay. Nah, ini semua mereka alumni 10 angkatan terakhir. Ketika mereka lulus, tiba-tiba tidak ada 10, langsung nangis mereka semua. Langsung buat SW, semuanya sama-sama SW. Sampai dibuat angel-angel. Apa tuh angel? Bukan angel, apa namanya? Namanya status sedih itu, apa namanya tuh? Set. Status sedih, aduh, 0-10 kemana? Gitu. Sampai di foto, si foto palangnya tidak ada 10 lagi. Yang ditambil 0-8. Iya. Tapi itu mah memang progres sekolah. Tapi memang tahunya dulu emang sudah direncanakan 10 sama 8 digabung. Iya, tahu. Dari sebelum, dari saya ngajar. Kan saya tuh, kalau kata boy, jis, ngajar di 10 aja, nanti lu bakal balik lagi ke 0-8. Serius, Bu? Iya. Udah ngaji 10 aja gitu, makanya gak dipasain. Iya, asal gitu. Saya pengennya emang di 08 ngajar, makanya seangkatan kamu tuh anak 08 kan yang pernah ribut terus kalau lagi main. Iya, iya benar. Asti main taksi. Main taksi main apa? Yasin ya. Itu kalau 00 10 08 ada berapa kelas? Ada 2 kelas ya? Ada 2 kelas kalau enggak salah. Iya. Ada 2 kelas, kelas 10 1 kelas ya? Iya. Ya kan tuh pas tahunnya saya ngajar ke 10 mereka habis kecewa. Tapi mau diapakan, memang di sana kan udah ada Bu Linda. Ada Bu Linda sama Bu Marah. Makanya saya otomatis nemenin Pak Said. Walhasil ya udah ada di 10. Wah, 08 ketika lagi kultum. Ya 10 gitu. Oke. Nah, oke. Sebenarnya sih kita enggak mau lama karena enggak mau lama tapi pengen lama-lama. Iya. Cuma soalnya apa ya?
Bapak ngajar nih, tau gak nih di sela-sela ngajar yang antara antara jam dengan jam yang lain kosong. Makanya memang Allah udah takdirkan kita berjumpa dan dengan sesingkat-singkat mungkin. Apakah bisa ada takdir anak soleh. Gue tadi gitu, anak soleh. Tapi dulu kayaknya gak kayak gitu kita ya? Enggak, kita masuk. Masuk kiku gitu ribut buat keributan. Kalau saya mah buat keributan terus di kalau di kelas main bola nih, main bola di koridor. Belajar enjoy, main pakai proyektor terus gitu ya. Mudah-mudahan sih asik kalau saya ngajar, jangan sampai teringat dengan sesuatu yang tidak baik. Oke. Nah, nih sebenarnya pengen bertanya dengan teman-teman. Dengan teman-teman di sini ada Irba, ada Zulfikar, ada Este, ada Aufa, ada Etika. Di sini semua memang orang-orang istimewa. Orang istimewa. Insya Allah. Dan di luar sana teman-teman kita lebih istimewa lagi. Istimewanya mungkin 5 kali lebih tingkat daripada kita. Itu dong. Kita kan harus begitu. Karena kalau dengan kita memuji orang, dengan kita mendoakan orang, apa yang kita doakan tersampaikan dengan kita. Iya kan? Iya kan? Orang pondok. Iya kan? Iya kan? Habis siapa? Habis siapa? Habis siapa? Saya mancing dia. Mancing aja. Oke. Nah, di sini ada yang oke, Bapak pengen nanya yang mondok dulu. Bagaimana kamu tuh bisa dengan percaya dirinya, dengan nyamannya mondok selama 6 tahun? Jujur terpaksa kan sebenarnya kan? Iya, awalnya emang terpaksa. Oh, terpaksa. Jangan nangis. Jangan nangis. Enggak. Oke, terus. Iya, awalnya terpaksa karena ibu, terus habis itu. Ibu saya? Ibumu? Oh, ibu. Terus habis itu karena udah karena terpaksa jadi terbiasa. Terpaksa lama-lama terbiasa. Is oke. Okay. Yeah. Sampai 6 tahun? Iya. Yeah. Kagak mau pulang? Ada enggak bertanya banyak. Cuman kayak ya udah aja. Ya udah jalanin aja. Jalanin aja. Kayak gitu. Endingnya dapet cowok enggak? Nyaru banget buat cowok. Biasa aja gitu, jalanin aja itu sebisanya. Walaupun ya nangis juga. Sampai jadi kepala apa namanya? Bilang apa? Kebersihan. Kepala kebersihan setingkat pondok. Luar biasa. Apa namanya? Sebutnya apa sebutnya? PPSU. Bukan PPSU. Apa namanya? Namanya? Kepala IKPK. Apa sih kalau pengurus tuh? Pengurus staff. Kabersos. Apaan sih? Apa itu sih? Dia enggak dia kata jadi ketua. Iya, OSIS. Tapi pemimpin pondok bukan pemimpin pondok. Enggak. Dia punya pondok. Kan ada gurunya lagi. Heeh. Berarti bahasanya kakak yang sangat disegani. Iya. Dibayangin enggak sih? Saya enggak bayang. Enggak disegani itu, guys. Oke, gitu. Tapi dipanggil kakak dengan enggak gila hormat. Takzim dong orang pondok takzim. Kayaknya ini kan masih daerah kota. Oh, daerah kota. Beda. Gitu. Nah, ini. Enggak. Khusus perempuan semua ya pondok ya? Di mana pondoknya? Enggak apa-apa nyebutin merek. Ini Bapak sebenarnya ada Rafli anak pondok juga kan ya. Kita yang pondok siapa aja? Rafli itu siapa lagi? Rafli pondok, guys. Dia tapi sampai SMP doang. Iya kan ya? Apa sampai SMA? Saliwa. Enggak, Rafli. SMP Saliwa. SMA-nya pondok. Enggak. Dia pernah cerita apa bagaimana? Siapa lagi? Rafli kan? Majelis kali. Iya, anak majelis bukan pondok. Tapi dia pernah majelis. Terus yang mondok kan kamu berdua nih. Terus siapa lagi? Iqbal. Oh ya Iqbal no. Nah kalau Iqbal bener-bener tuh Iqbal. Iqbal sampai rumahnya saya tahu, ngundang guru saya tahu. Terus dia jauh terus dia bener-bener salah. Dia bener-bener salah dia. Dia nggak sekolah kan? Nah dia nggak sekolah. Dia pondok dia bener-bener khidmat dan khodim di mana? Di pondoknya. Pasti langitan bukan, langitan. Pondok. Tuh luar biasa pondok-pondoknya. Nggak apa sebutin nggak apa-apa. Di mana? Di Alkenania di Jemaat Jakarta kan? Jakarta Timur. Oh Jakarta. Ini yang saya tapi luar biasa lah. Irba 6 tahun mondok. Kita nggak bisa bayangin tapi luar biasa. Enggak. Ada berkahnya apa? Ada banyak kayak walaupun kayak deket mikirnya kabur tapi kayak udah biasa aja. Enggak ada niatan kabur gitu? Enggak ada. Walaupun kayak mikirnya deket bisa sih naik busway atau angkot. Orang tinggal ke depan ada pom bensin ada busway kan.
cuman kayak ya udah gitu jalanin aja sebetahnya aja. Kan betah nggak betah dirasain sendiri. Asik. Dia emang hadisnya apa yang monok ya? Hadisnya apa? Nggak ngerasain gudigan nggak? Enggak. Walaupun banyak ngeluhnya. Iya, tapi nggak apa-apa lagi. Tapi berkahnya, apa berkahnya? Dapat ilmunya. Enggak, abis lulus kan MTS sebutannya ya? MTS, MA, lalu MA berarti SMA ya. Yeah. Setelah SMA, nah sekarang lulus kan? Sekarang kemana? Apakah kuliah atau tidak? Kuliah. Kuliah. Di mana kuliah? Di IAIN Cirebon. IAIN Cirebon, guys. Cirebon. Takbir. Hadisnya gue baru ngeliat dia kayak gitu tuh mukanya, biasanya kan pede banget ya. IAIN Cirebon, masya Allah, ngambil ilmu. Nah ini dia nih ilmu hadis, masya Allah. Ilmu hadis tuh nggak Gus Baha itu ahli hadis tuh, udah orang modern, mudah-mudahan bisa mbak ya. Mondok di IAIN, mondok 6 tahun, lulus mondok bisa ke IAIN. Caranya bagaimana? Ya. Ikut ujian apa ikut? Ikut UMPTKIN. Namanya sekarang UMPTKIN. UMPTKIN. Ujian masuk. Ujian madrasah. Oh, karena dia pondok sendiri bisa. Ujian madrasah. PTKIN perguruan tinggi Islam negeri. Perguruan tinggi Islam negeri. Itu ujiannya di sana. Iya, ujiannya di ini Jakarta. Di Jakarta. Karena ada 3 pilihan. Ada Jakarta karena milih Jakarta karena ujiannya kan di Jakarta juga. Kalau misalkan milih Jawa semua, nanti ujiannya di Jawa. Jadi milih gitu. Jakarta satu. Terus Kediri sama Cirebon karena dapatnya di Cirebon ya. Ish, masya Allah, berkah itu namanya. Mondok 6 tahun sama emak jadi kagak ngelawan. Tadi malah tapi berkah lah, makanya luar biasa. Makanya dari sini, makanya bukan berarti orang pondok nggak bisa kuliah ya. Bisa ya. Pro, saya jualan loh. Kan jualan sih. Eh, ngasih tahu, mau ngasih tahu Alken dan daripada masuk Alken boleh sih. Masuk Alken ya, masuk Alken. Udah gampan, cepetan dong. Piscok. Enak beli. Oke, nggak apa, selain nanti tadi kan masuk Alken enak, masuk Alken enak. Dia khusus perempuan. Walhasil masuklah UIN. Nah sekarang sebelahnya saya ya, Zulfikar. Ini cowok sendiri nih, tapi dilihat sih sepertinya Zulfikar ini emang orangnya low profit. Apaan tuh? Lo perlu tau gak low profit? Enggak tahu. Lo aja gitu, slow aja gitu. Oke, Zulfikar lulusan sama apaan, SMP di mana? Saya SMP 10. Hah? Lu di sini Purbatu. Oh, 10. Mana 10? Kan sama 10. Ya 10. Canggih juga 10. Iya, 10. Bagus. Kemarin dapat apa, undangan apa, prestasi ya? Apanya? Jual prestasi ya? Yang UM. Masuk ke 10-nya. Enggak, NEM. Pakai NEM. Oh, lagi itu kamu. Oh iya. Masih NEM. Oh, lagi pakai NEM ya. Oh iya, pakai NEM. Lagi itu peringkat pertama siapa? Sisi. Kamu ya. Yang dapat uang dari itu siapa? Dari oh iya, kamu masih foto sama Sisi ya. Sisi, nah, 10. 10 terus SMA-nya? Madrasah Al-Mudasir. Oh, Al-Mudasir. Madrasah. Nah, SMA-nya anak madrasah. Berarti jangan-jangan ujian sama dong. Apanya? Sama dong, SM. Nah. Ini kuliah juga enggak? Kuliah. Masya Allah. Kuliah. Tapi rata-rata ini berarti bisa kuliah semua ya? Pakai prestasi dia. Kamu kuliahnya pakai apa? Prestasi. Emang bisa? Bisa. Pinter banget, Kak. Masya Allah. Enggak, bagaimana? Enggak, saya daftar kuliah pakai jalur prestasi. Daftar kuliah pakai jalur prestasi. Pakai nilai rapot. Pakai nilai rapot juga. Oh, cuman gitu. Yang paling nge-backup itu dari jalur prestasi. Emang apa prestasinya? Saya pas SMA pernah ikut ini apa turnamen badminton sama Andras Jakarta. Badminton tuh apa? Oh, badminton. Yeah. Oh gitu. Lah kemarin di 10 April 10 ini enggak main badminton, enggak kelihatan. Enggak ada di sini. Oh iya. Jadi saya ikutin di sini basket, volley, sama kasih. Oh, berarti badminton itu di luar. Enggak, di sekolah kan. Sekolah cuman ente punya, mungkin punya seneng aja kali. Hobi aja. Hobi doang. Terus di SMA itu bisa sampai mana? Ya, rapotnya bagus enggak? Rapot biasa sih berprestasi.
prestasi dia. Berarti berarti badmintonnya sampai mana kemarin? Sampai tingkat Jakarta Pusat doang kabupaten. Jakarta Pusat kabupaten itu juga luar biasa itu. Berarti lewat situ masuk ke UIN. UIN. UIN mana? Padang. UIN ada UIN Imam Bonjol. Padang. Padang? Padang. Jauh sekali. Jauh itu mah. Dekat lah balik kampung. Oh, balik kampung. Lah emang di sana? Iya, Jakarta Padang. Walah, ya alhamdulillah berarti balik kampung. Berarti tinggal sono nanti. Ini iya. Belum jalan ceritanya. Tanggal 5. Nah, ini Zulfikar. Nih alhamdulillah udah kelihatan yang Mbak. Kalau dulu di SD custom kayaknya enggak kelihatan bocah. Enggak baik-baik. Enggak baik-baik. Dia sering komunikasi sama saya. Kalau PM aja enggak soleh. Yo, so tau lu, Bang. Enggak apa dia udah orang pondok, wajar ngomong gitu. Yeah. Coba kalau kita yang ngomong, enggak pantas. Iya, lu senyum lu gitu. Kalau dia ngomong pantas. Mondok 6 tahun, guys. Apalagi habis nanti. Canda, guys. Pak, ini Etika mau izin. Iya, Etika enggak dong Etika dulu sebelum jalan. Enggak boleh pulang nih, timbul lagi, guys. Adik nyinggung. Ayo boleh. Iya. Oke, ini teman kita satu angkatan juga 10. Yeah. Nah, Etika juga kamu paling pintar, guys. Yeah. Paling pintar. Eligible dia. Emang